Shalom, istilah stay at home beberapa bulan ini populer oleh karena ada pandemi yang mengharuskan umat manusia tinggal di dalam rumah. Ada istilah lain yang perlu kita ketahui yaitu stay in him. Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Menekankan kita harus tetap tinggal menyatu di dalam Kristus. Ketika stay at home, jangan membuat kita tidak menjadi produktif. Demikian juga secara rohani, karena ibadah secara online, maka rohani kita mengalami kemunduran. Saat kita stay at home, kita belajar untuk stay in him, belajar menggali firman Tuhan setiap hari. Maka janjinya kita akan berbuah lebat, rohani dan jasmani kita diberkati. Tetap di rumah, tetap semangat, inilah waktunya.